Oke okay guys, assalamualaikum. Nampak ya, kat belakang? Tak nampak tapi boleh dengar. Alright. Interruption. Sorry. Okay, right. So, sorry eh. Pasal studio ni apa dukun share dengan orang sebelah. So, dia selalu interrupt lah. Okay. So ni hari dukun nak tukar lampu dekat atas ni. Lampu tu dah lama beli lah. Dah lama, bukan dah lama beli. Semenjak ada dekat apa beli rumah ni dah ada lampu tu. Approximately berapa tahun dah? 18 ke 20 tahun. Okay, so dukun semalam pi IKEA and then dukun beli apa tu? Mana brand lampu tu? Dekat IKEA eh. Nanti dukun tunjukkan lah dia punya apa brand dia. So IKEA Skurup something Skurup macam kurap. Skurup. Okay. And ni bukti tu. Okay. Dia ada 3 bulb and dia ada 3 bulb LED. Jadi okay lah, tak makan current lah. So lampu ni satu dan lampu dekat belakang tu, dekat balcony tu untuk sidai baju eh. So Puan Salina dah komplain lah yang lampu tu dah blow. Bukan komplain lah, dah sepatutnya tukar. Right? So kita akan tukar lampu ini dan lampu itu. Tapi akan dukun tunjukkan lampu ni dulu eh. Dukun akan gunakan tool cut. Okay, tool cut dukun ni. There you go. Ni dia. Senang. Pasal dulu dukun pakai tool belt ataupun tool harness. Ni dia. Nak fokus macam ni. Okay. Ni. Cut. Jadi senang. Gunakan ni ya, Westbourne, ya, Wolpati ya.
naik untuk tutup lubang. Tahu sekali dalam instruction manual dia tu, ha? Measurement yang penting lah, memudahkan kita. Drill yang Dukun akan gunakan, drill ni Mangita brushless LXT model dia DHR171, ringan gila. Dia 18 volt. Ada dua mode saja, dua mode. Dia ada SDS dengan drill. Jadi dia tak ada yang scraper tu, yang mata ni tanpa berpusing. Dukun kalau nak buat projek macam tu, dukun gunakan yang besar lagi sikit lah. So hari ni cun untuk buat DIY dalam rumah. Mata dia mata untuk drill konkrit, so tengok mata dia ni, instead of 2 dia 4 lah. 4 dia punya depan ni lah, dia punya carbide tip dia. And then ni dia punya stopper. Kalau kita tak nak mata masuk abuk, dia pun gunakan ni, jadi taklah berselerak sangat lah. Selepas drill, Dukun gunakan plastik wall plug hijau ni. Yang wall plug hijau ni kalau tak silap 6 mm. Kalau benda tergantung, Dukun akan guna plastik wall plug hijau lah. Pasal dia tebal, dia boleh grip. Sebenarnya kalau benda dekat dinding, Dukun akan gunakan yang merah.
trik dia kan. Sampai depan dia tu, dia nak senang masuk dalam lubang tu. Okay, you putung kasih runcing. Okay, right. So, macam ni lah. Right. Jadi senang dia masuk dalam lubang. Okay, assalamualaikum. So, lampu dah pasang satu. Okay, settle. Okay, sekarang tengah pasang lagi satu. Dia taklah begitu susah, tapi mestilah ada effort lah kan. So you all boleh senangkan kerja tu kan. So preparation, buka dulu lampu yang sedia ada, buang. Kalau tak nak buang pun, buang tepi dulu. Okay, lepas tu sediakan barang-barang semua, apa yang diperlukan, peralatan semua. Right. Lepas tu baca instruction manual, ataupun baca instruction manual dulu pun okey lah kan. Right. And jangan lupa keselamatan tu penting. Circuit breaker tu matikan dulu sebelum membuat apa-apa kerja electrical. Alright. So that's all. See you next time. Assalamualaikum. Take care.